Baik, sudah live Bapak Ibu semua. Ya. Oke, sudah ini ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu pengajar program Magister atau S2 Teknik Material Metalurgi maupun kepada Bapak Ibu dosen lainnya serta para peserta baik dari alumni Teknik Material sendiri kemudian dari mahasiswa yang sedang semester akhir maupun dari peserta yang dari luar. Jadi pada pagi eh sorry pada pada sore hari ini kita punya agenda Zoom Talk ya untuk mempromosikan serta mengenalkan lebih lanjut tentang program magister atau program S2 Teknik Material dan Metalurgi ya. Nantinya akan ada beberapa gambaran baik dari pihak prodi, pihak manajemen prodi, kepala departemen maupun kepala prodi, maupun dari Bapak Ibu dosen pengampu, profesor dari teknik material dan metalurgi untuk memberikan sharing, apa namanya, dan gambaran tentang prodi magister teknik material dan metalurgi ini. Baik, untuk menyingkat waktu mungkin. Untuk kesempatan pertama, kami persilakan kepada Kepala Departemen Teknik dan Metalurgi, Pak Sigit Wicaksono, untuk memberikan sedikit kata sambutan maupun materi pengantar. Kepada Pak Sigit, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Kaprodi. Yang saya hormati Prof. Sulis dan teman-teman semua pengajar program magister Departemen Teknik Material dan Metalurgi serta teman-teman dosen yang lain, dan saya banggakan para peserta Open Talk sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kita semua. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa mengikuti program promosi ya Open Talk program S2 yang saya kira luar biasa. Semangat sekali Pak Karpodi. Terima kasih dan teman-teman yang lain. Mohon izin share screen sebentar untuk memberikan gambaran. Ya, ini adalah Global Talent Competition Index 2019. Kita Indonesia masih berada di bawah Thailand. Jadi Global Talent Competition Index ini akan berdampak pada employment ya di industri maupun dimanapun. Yang kalau kita lihat, kita ya masih di bawah tengah ya, dari middle, dari skor di ASEAN begitu. Ini salah satu sebabnya adalah jumlah educated ya dari calon employee itu masih tergolong cukup rendah dibanding yang lain, negara-negara lain ya. Jadi kita perlu meningkatkan jumlah lulusan ya, karena lulusan pasar sarjana ini kan pasti dari hasil, harus lulus dulu S1 atau setidaknya paling cepat itu fast track gitu ya, sehingga harus melampaui proses pendaftaran di S1 dulu. Nah, ketika pendidikan kita sudah average, katakanlah lulusan postgraduate-nya cukup banyak ya, katakanlah di atas 25%, maka ini akan cukup artinya rasio S1 dan apa namanya di bawahnya akan lebih besar ya, S1 akan naik, otomatis jumlah yang terdidik akan juga tinggi ya, sehingga akan meningkatkan employability daripada lulusan-lulusan kita. Dan kita berharap kalau lulusan postgraduate kita itu naik, otomatis jumlah lapangan pekerjaan ya, syukur kalau itu bisa di-create oleh para alumni-alumni pasar sarjana, itu akan meningkat gitu ya. Nah, kalau kita lihat beberapa universitas, World Rank University
ya akan ambil 10 besar ini. Mulai dari Manchester sampai apa yang terbawah ini adalah Oxford ya. Itu rasio postgraduate terhadap undergraduate-nya sudah di atas 50%. Nah, kalau postgraduate-nya saja sudah 50%, ya berarti yang apa namanya sudah tidak hampir tidak ada lagi yang tidak kuliah S1 begitu. Dari total seluruh penduduk di negara ini. Nah, kalau kita perhatikan di Indonesia, kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju ya, lumayan nih beberapa universitas itu masih sudah cukup tinggi ya. Ini sudah saya update dari materi yang terdahulu. Namun ITS itu masih relatif rendah. Ya, relatif rendah. Masih 12,5%. Ya, rasio antara S1 dan S2-nya. Nah, artinya kita perlu memboost terus jumlah student pasca sarjana kita dan lulusan pasca sarjana kita. Dan saya kira departemen kita itu sudah memiliki posisi yang cukup baik dan strategis ya di antara departemen-departemen yang serumpun di Indonesia ya. Dan juga kelebihan kita ya sebagai nilai plus kita bahwa Departemen Teknik Materialnya Metalurgi itu cakupan ya bidang pekerjaannya itu dari A sampai Z ya. Jadi bisa masuk ke semua lini, semua bidang pekerjaan. Karena di departemen kita ya tentu saja yang dipelajari adalah material mulai dari ore sampai di recycle kembali. Nah, di S2 kita juga demikian. Ada 11 dosen yang nanti akan disampaikan oleh Pak Irfan bagaimana detailnya. Ini akan menjadi sangat strategik sekali bagi DTMM untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang cukup berpengalaman ya dan bisa bersaing secara global. Jadi mudah-mudahan gambaran sore hari ini memberikan bekal kepada teman-teman yang akan mengambil program S2 ya di Teknik Material Metalurgi dan juga kami berharap program ini bisa mengantarkan saudara-saudara nanti bisa bersaing memiliki bergening yang cukup kuat ya di dunia industri atau di bidang pekerjaan yang lain. Saya kira itu Pak Irfan sambutan dari saya dan semoga lancar hingga sampai akhir. Terima kasih banyak. Selamat menyimak bagi teman-teman yang bergabung, yang ingin bergabung di Teknik Material. Mari bersama-sama bisa ikut gabung di Pasca Sarjana Teknik Material ITS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Pak Sikit selaku Kepala Departemen dari Teknik Material Metalurgi atas sambutan dan pengantarannya. Jadi untuk kesempatan berikutnya, saya melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Sigit tadi, sedikit memberikan gambaran tentang Prodi Magister Teknik Material Metalurgi atau TMM. Dan nanti setelah materi ini akan dilanjutkan oleh para pembicara dari dosen-dosen kami. Ya, akan memberikan lebih banyak lagi gambaran detail tentang program magister teknik material dan metalurgi. Nah, saya izin share screen di sini. Ya. Ya. Baik. Ya, ini mungkin sudah terlihat Bapak-bapak ya. Sudah. Ya. Jadi ini informasi umum tentang program magister
Kementerian Metalurgi, untuk selanjutnya kami singkat ya menjadi TMM, Teknik Kementerian Metalurgi. Jadi program magister ini didirikan sejak tahun 2012 ya. Kemudian alamat website seperti tertera di layar tersebut, kemudian telepon dan email ya. Jadi program magister kami itu mempunyai 11 dosen pengajar ya. Mulai dari Profesor Sulistiono, kemudian Bu Asyah Diapramata, Dr. Agung Kurniawan, kemudian Asosiasi Profesor Dia Susanti, kemudian Pak Musta, Pak Lukman, saya sendiri, kemudian Asosiasi Profesor Pak Sikit, Pak Kadir tadi, kemudian Asosiasi Profesor Pak Sungging, kemudian Asosiasi Profesor Widas Tuti, dan yang terakhir Dr. Yuli Setiawrini. Ya, tiap pengampu ini memiliki bidang apa namanya spesialisasi masing-masing. Nah, oleh karena itu keahlian tersebut juga digambarkan dalam lab yang kami miliki. Jadi kami ada 6 lab, laboratorium material inovasi, kemudian korosi dan kegagalan material, laboratorium metalurgi dan manufaktur, kemudian laboratorium mineral dan proses pengolahan material, kemudian material kimia material, dan laboratorium fisika material. Nantinya diharapkan lulusan dari program magister TMM ini memiliki 4 kompetensi, yaitu korosi, metalurgi, kemudian inovasi material, dan ekstraksi material. Ya. Adapun kurikulum kami, ya, untuk apa namanya bidang-bidangnya yang untuk yang lebih luas lagi ya, metalurgi manufaktur, korosi dan kegagalan material, inovasi material, ekstraksi material termasuk juga komputasi material dan pemodelan ya. Sejauh ini kami sudah punya kolaborasi di antaranya yang sudah dirintis oleh sejak kepala departemen sebelumnya Pak Agung ya, sampai sekarang sampai Pak Sigit double degree ya dengan dua university di Taiwan. Kemudian juga kami punya kolaborasi riset dengan beberapa university di Malaysia, di Jepang maupun di Australia. Dan tentunya kerjasama dengan institusi lain di dalam negeri seperti Batan, Pusri, dan berbagai macam jenis industri lainnya. Kami juga menerima student exchange semester yang lalu ya, sebelum pandemi ya. Nah, karena sekarang pandemi jadi sementara apa namanya dijalankan secara online. Jadi dari Prancis ya, 3 orang semester yang lalu. Ya. Nah, kira-kira ini bidang riset kami yang mencerminkan 4 kompetensi tadi. Dan kemudian menyambung yang disampaikan oleh Pak Sikit tadi. Jadi, untuk dengan perkembangan yang ada, program Magister TNM ini membuka 3 jalur pilihan, ya. Mungkin ini yang diperlukan oleh para calon mahasiswa baru yang akan mendaftar nantinya. Jadi yang pertama jalur kelas reguler, ya. Artinya ini langsung hadir di kelas, ya. Jadi sebelum pandemi dulu ini yang jalur yang memang sudah ada sejak awal, namun berhubung pandemi maka sekarang kelas diganti menjadi mode online, ya. Kelas diganti dengan menggunakan Zoom. Kemudian yang jalur kedua adalah jalur riset atau penelitian. Jadi ini full research ya. Kalau tadi yang reguler 36 SKS, yang research ini juga 36 SKS, hanya saja kontennya itu lebih terkonsentrasi ke research. Mata kuliah yang diambil hanya 3 saja, tidak sebanyak yang di kelas reguler. Sisanya melakukan research sesuai dengan topik yang disetujui oleh calon pembimbing. Nah, jalur kedua ini bisa dari jarak jauh juga, ya.
jadi bisa secara jarak jauh juga. Jadi bagi yang apa namanya tidak bisa, yang ingin melakukan riset tapi tidak apa tidak bisa pas dari pekerjaannya, bisa mengambil jalur ini. Kemudian ada lagi jalur yang terbaru, jalur kelas pembelajaran jarak jauh PJJ. Ini jalur kelas juga seperti yang jalur satu, tapi ini full online atau pembelajarannya jarak jauh. Sehingga misalkan nanti insya Allah pandemi berakhir, maka tetap kelas ini akan dilakukan dengan mode online atau mode jarak jauh. Ya. Berbeda dengan yang jalur yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi begitu pandemi berakhir, maka akan kembali ke kelas apa namanya manual seperti biasa, offline seperti biasa. Dan menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Kadep bahwa program Magister TMM ini cukup strategis. Jadi kami juga untuk mengembang apa namanya dalam rangka ini mengadopsi industri 4.0 ini, kami juga menyediakan kelas topik khusus ya. Sesuai yang tersedia di kurikulum kami, khususnya di bidang artificial intelligence. Ya. Jadi mungkin dari calon mahasiswa yang dari berasal dari industri atau yang mahasiswa baru yang dari apa namanya yang lulus baru lulus kemudian ingin melanjutkan dan ingin memperdalam ini AI, kami juga menawarkan. Jadi ada tiga ini yang utama, jadi AI untuk lifetime assessment dan desain struktur serta instalasi, kemudian AI untuk optimasi parameter proses-proses material seperti welding, casting, heat treatment, pembentukan maupun proses lainnya, dan juga AI untuk pengolahan big data, properti dan karakterisasi material. Ya. Boleh dibilang kami satu dari prodi magister material yang paling terdepan ya menerapkan konten topik khusus terkait dengan artificial intelligence ini mulai semester depan, semester genap 2020-2021. Ya. Baik, jadi apa namanya itu presentasi dari saya, dan mungkin untuk menutup ini materi ini saya sedikit share sehingga nanti para calon mahasiswa baru bisa mengetahui harus melihat informasi ke mana saja. Ya, yang pertama tentunya ke website dari prodi kami sendiri. Ya. Jadi sebentar, ya. Jadi ini website dari prodi magister kami sendiri. Nanti Anda bisa mendapatkan informasi apapun yang diperlukan di situ. Ya, ini flyer apa namanya pendaftaran. Ya, kemudian satu hal lagi info yang tadi sempat apa namanya belum disampaikan. Adanya beasiswa ya, terutama beasiswa fresh graduate bagi yang baru lulus, alumni yang baru lulus yang kurang dari setahun kelulusan, itu berupa bebas SPP sebesar 10 juta per semester. Kemudian beasiswa fast track bagi mahasiswa masih S1 tapi sudah di semester 7 saat ini, sehingga bisa jalur cepat bersamaan mengambil beban kuliah S2. Jadi kalau normal, kalau S1 biasanya 4 tahun, kalau S2 2 tahun, jadi kalau normal 4 tambah 2, 6 tahun. Tapi kalau fast track, Anda bisa S1 sekaligus S2 hanya dalam waktu 5 tahun. Sudah bergelar S2. Ya. Itu yang website kami, ya, kemudian kurikulum kuliah kami juga ada di website ini. Kemudian yang riset juga ada di website ini, bebannya. B
Bedanya kalau riset 10 SKS, kalau kelas biasa itu hanya 6 SKS yang tampak di layar ini. Ya. Nah, kemudian satu lagi yang juga penting adalah website dari seleksi masuk ITS itu sendiri. Namanya SMITS, ya, disingkat SMITS, SMITS. Nah, di sini ini terlihat ya, okay. Website-nya terlihat ya. SMITS ini. Pak Anit terlihat ya website-nya? Sudah, gitu? Sudah, Pak. Terlihat, okay. Pak. Sudah, Pak. Ya, baik. Nah, di sini syaratnya apa saja yang harus disiapkan, kemudian kriterianya bagaimana, kemudian tipe-tipenya bagaimana, itu bisa di ini lebih lanjut di website SMITS ini, SMITS ini. Apakah Anda dari bidang yang sama atau dari bidang yang tidak sama? Kalau sama artinya reguler, kalau tidak sama artinya RPL, artinya dari bidang yang tidak sama, bidang yang berbeda dari S1-nya ke bidang yang lain di S2-nya atau magisternya. Termasuk juga program jarak jauh, ya. Ada tipe-tipenya dan program magister TMM ini membuka semua tipe. Jadi ada kerjasama, ada profesional maupun ada eksekutif. Jadi Anda bisa mendapatkan informasi lebih lanjut di sini. Ya. Kemudian ada satu lagi nanti pasca.its.ac.id yang bisa Anda melihat. Nah, biasanya di website ini ada banyak program beasiswa. Maaf ya, agak naik turun koneksinya. Ya. Baik, dari saya kurang lebihnya demikian. Ya. Jadi masih terbuka pendaftaran hingga 14 Desember bulan depan ya, sorry, 18 Desember 2020 sampai bulan depan. Demikian kurang lebih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik ya, untuk selanjutnya dari paparan dua yang pertama ini mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke materi yang akan diberikan oleh para pembicara pada sore hari ini. Tidak ada ya mungkin. Baik, mungkin nanti bisa dikumpulkan dulu pertanyaannya, nanti 15 menit kita punya sesi tanya jawab yang bisa dimanfaatkan untuk mengetahui informasi lebih lanjut ya. Nanti di sana akan bisa disampaikan lebih banyak lagi informasi tentang program magister TMM ITS Surabaya. Nah, untuk selanjutnya ya, untuk memberikan kita motivasi, pembicara selanjutnya adalah Profesor Sulistiono. Ya, beliau profesor di Teknik Material Metalurgi dan bidangnya korosi serta kegagalan material. Monggo buat Profesor Sulistiono untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih. Izinkan saya untuk share screen. Baik, saudara sekalian, para calon mahasiswa pasca di DTMM ITS. Apakah layar saya sudah bisa dilihat? Bisa, Bro. Bisa ya, banyak tulisannya ya. Yeah. Di situ ada banyak tulisan tapi kelihatannya putih saja. Yeah. Baik, saudara sekalian, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berdiskusi bersama untuk tahu lebih lanjut tentang
DTMM, Departemen Teknik Material dan Metalurgi, khususnya untuk program pasca sarjana. Saya harapkan ini teman-teman yang hadir ini tidak harus, tidak hanya berasal dari S1 di ITS saja, tapi mungkin dari perguruan tinggi yang lain atau dari departemen-departemen yang lain. Nah, seperti biasanya saya kalau mengajar atau saya kalau menjelaskan itu selalu menggunakan papan untuk ore-orean. Ya, untuk ore-orean ini seperti, jadi sudah terbiasa saya menggunakan papan. Tapi kalau dibandingkan dengan Ustadz Adi Hidayat, kayaknya kalau saya menulis di papan itu lebih terstruktur. Kalau Ustadz Adi Hidayat itu juga gitu, sama dengan saya. Sukanya dia nulis di papan, tapi beliau itu kekuatan hafalan pikirannya itu luar biasa hebatnya. Sehingga kalau dia ngajar, kalau beliau itu ngajar, Pak Adi Hidayat itu ngajar itu tulisan yang disampaikan di papan itu menurut saya kurang struktur, terstruktur. Baik. Oke, kita mulai saja nggih. Saudara-saudara sekalian, saudara, tujuan dari kita belajar di DTMM itu apa sih sebenarnya? Kan kita mesti, kalau mau masuk itu kan harus ada tujuannya. Dari beberapa kuesioner yang saya berikan kepada mahasiswa S1 sejak kalau pas saya ngajar, itu tipikal. Jadi sebenarnya tujuannya itu adalah yang pertama tentu saja untuk mendapatkan ijazah. Kemudian selain mendapatkan ijazah, mereka juga ingin mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Jadi iptek, mendapatkan iptek. Kemudian yang ketiga, mereka ingin belajar S2 itu untuk mendapatkan relasi. Jadi dari kuesioner itu biasanya ya tiga ini. Dua yang pertama ini adalah untuk apa sih tujuan akhirnya? Adalah untuk kerja. Untuk kerja. Kerja itu adalah ibadah. Kemudian yang relasi ini tujuannya adalah untuk bukan ibadah tapi muamalah. Nah, dari semua ini untuk apa? Semua ini adalah tentunya untuk kehidupan yang lebih baik. Untuk kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik itu di mana? Kehidupan di mana? Jadi ini semua itu kita, tujuan kita untuk studi S2 itu kehidupan yang lebih baik di dunia, supaya dapat kerja yang baik, supaya dapat gaji yang baik, dan di akhirat. Jadi kita, tujuan kita beribadah, bermuamalah ini sebenarnya untuk kehidupan dunia yang baik dan kehidupan di akhirat yang baik. Baiklah, saudara sekalian, kita tahu bahwa kalau kita sekolah di teknik material dan metalurgi itu, sebenarnya yang diajarkan atau yang diberikan itu apa? Jadi kenapa kok memilih DTMM? Kenapa memilih DTMM? Tentu saja apa yang kita pelajari itu mulai dari awal material itu dibuat, mulai dari dia dalam kondisi ore atau biji yang ada di dalam bumi, itu diolah menjadi logam. Ini kita mempelajarinya. Dari logam, kemudian dilakukan proses manufaktur, jadi promanu, proses manufaktur, diolah menjadi apa? Menjadi produk. Menjadi produk yang bernilai. Menjadi produk yang bernilai. Kemudian setelah kita pakai, maka akhirnya menjadi apa yang kita, barang-barang yang kita
kita pakai itu, dia akan menjadi rongsokan. Jadi dia akan, kalau di sini proses manufaktur, maka di sini terjadi damage atau kerusakan. Ya, kerusakan atau failure atau damage. Ini akan menjadi rongsokan atau barang bekas. Barang bekas, babi, barang bekas, tanpa nilai. Ini tanpa nilai. Kalau barang bekas tanpa nilai itu artinya dibuang atau dijual dengan harga murah. Dibuang atau dijual dengan harga murah yang nantinya akan diolah lagi tentunya. Jadi ini dia akan dibuang, diolah lagi. Kalau dia dibuang di dalam bumi, dia akan menjadi ore lagi. Jadi siklusnya itu seperti ini yang kita pelajari di Departemen Teknik Material dan Metalurgi. Nah, saudara sekalian, kalau kita bicara tentang pendidikan teknik material dan metalurgi, ini kita ini berada di, kalau kita lihat positioning-nya kita itu, kalau kita lihat di sini, fisika, matematika, kemudian apalagi kimia, fisika, kimia, matematika, itu dia betul-betul dia berada di ranah posisi ilmu yang sangat dasar di sini. Jadi dia merupakan pondasi dari semua bidang ilmu engineering. Ya. Jadi ini adalah ibunya ilmu-ilmu engineering. Nah, teknik material itu di mana kira-kira? Ternyata teknik material itu adalah di lantainya sini. Jadi dia ini, kita itu adalah termasuk di landasan juga, di basicnya juga. Ya. Jadi teknik material itu di sini. Sebagai landasan, sebagai lantainya juga. Nah, kalau begitu, berarti teknik material itu merupakan ilmu yang kuno, ilmu yang lama, ilmu yang sudah kawakan. Tapi masih relatif, tidak terlalu lama dibandingkan fisika, matematika, dan kimia. Kemudian barulah, kalau kita sudah punya dasarnya teknik material, barulah tiang-tiang ini, penyangga-penyangganya ini adalah teknik mesin misalnya. Kemudian di sini ada lagi penyangganya namanya teknik sipil. Kemudian di sini ada penyangganya lagi namanya teknik kimia. Kemudian ada penyangganya lagi teknik elektro. Kemudian ada penyangganya lagi teknik fisika misalnya. Kemudian ada penyangganya lagi namanya teknik kedirgantaraan untuk pesawat terbang itu loh. Dan sebagainya. Nah, kemudian dari tiang-tiang penyangga ini maka dapatlah kita menyusun yang namanya atapnya. Ya. Jadi, kalau kita lihat posisi dari ilmu teknik material itu sebenarnya dia sebagai penyokong atau pendukung teknik mesin, pendukung teknik sipil, pendukung teknik kimia dan seterusnya ini. Ya. Makanya kalau kita ingin mendesain mesin-mesin, komponen-komponen mesin mesti butuh teknik material. Teknik sipil kalau membangun jembatan-jembatan, bangunan-bangunan yang terbuat dari material-material jembatan, misalnya jembatan yang menghubungkan antar pulau misalnya, ya membutuhkan teknik material dan seterusnya ini. Teknik dirgantara, membuat pesawat, teknik fisika, teknik elektro, semua membutuhkan background-nya teknik material. Nah, saudara sekalian, ini adalah gambaran di mana posisi dari teknik material. Kemudian, kalau kita lihat posisi teknik material itu sebagai basic, sebagai lantainya, itu adalah di era abad ke-19, abad ke-20. Itu posisinya seperti ini. Nah, posisi di abad sekarang ini ya tentu saja akan berbeda.
ya, posisi sekarang ini kita lihat akan berbeda. Saya akan memberikan gambaran tentang bagaimana progres dari Departemen Teknik Material ini. Kalau kita lihat dari abad ke-17, abad ke-18, abad ke-19, abad ke-20, abad ke-21, maka teknik material itu kalau dibandingkan dia dengan teknik-teknik yang lain, teknik sipil, teknik elektro, teknik mesin, itu teknik material itu di abad-abad ini sudah ngetop dia, sudah tinggi dia posisinya. Dibandingkan dengan teknik elektro, teknik mesin, teknik sipil itu masih di sini, masih di bawahnya. Jadi kita pada eranya di abad 17-an itu maju lebih dahulu, teknik material dan metalurgi itu sudah luar biasa di dunia ini. Ya. Karena teknik material itu adalah ilmu yang dasarnya, sehingga dia sudah ada lebih dahulu pada zaman dulu. Jadi pada zaman era zaman dulu itu orang sudah bisa membuat besi, baja, dan sebagainya itu. Tapi awalnya ya enggak. Awalnya yang dibuat orang itu yang ngecor emas, ngecor tembaga, ngecor perunggu, ngecor CU ya, tembaga itu. Kenapa kok yang dicor itu, yang dibikin itu? Karena logam-logam itu kayak emas, kayak CU, tembaga, perunggu, dan sebagainya itu. Perunggu itu kan paduan antara CUSN atau kuningan CUZN. Nah, itu semua keberadaannya di alam itu memang sudah dalam bentuknya. Artinya kalau emas di alam itu sudah dalam bentuk emas, jadi tidak perlu pengolahan yang high-tech. Sehingga pada zaman kuno dulu orang sudah bisa ngecor. Jadi pada zaman abad ke-17, abad 16 itu kalau kita lihat di Eropa, itu orang sudah bisa pakai baju besi. Ya, orang perang sudah menggunakan baju besi. Kemudian kalau saudara lihat di abad 16, abad 17 itu, kalau saudara pergi ke Eropa itu patung-patung itu sudah terbuat dari logam semua. Jadi ilmu teknik material dan metalurgi itu posisinya sudah di atas ini dibandingkan dengan ilmu teknik elektro, teknik sipil, teknik mesin pada eranya itu. Ya. Namun demikian, pada era abad ke-18 sampai 19 di sini, di era abad 18-19 itu, ternyata teknik material itu, ilmu teknik material dan metalurgi itu berkembangnya begini, lambat ya. Sedangkan ilmu teknik mesin itu, wah begitu mencuatnya, begitu sudah orang mendapatkan hukum-hukum termodinamika, mendapatkan hukum-hukum motor listrik Tesla, itu perkembangannya begitu pesatnya. Dia menggerombol di sini sudah. Ilmu dan teknologinya sudah luar biasa. Jadi ini adalah teknik material dan metalurgi, ini adalah teknik elektro, teknik mesin, teknik sipil. Itu Mas, itu begini, dia mencuat cepat sekali dia. Begitu dia di abad ke-19 menuju ke abad ke-20-an, ya. Menuju abad ke-20-an itu teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil itu begitu begitu cepatnya dia. Abad 20-an gini di sini itu mereka ini mencuat terus ini. Nah, ini begitu cepat ini begini. Sama ini, mesin, elektro, sipil itu begitu cepatnya. Bagaimana dengan teknik material? Teknik material itu ya datar-datar begini saja sampai di era ini. Perkembangannya pelan, tapi produknya, perkembangan ilmunya pelan, tapi produknya luar biasa banyaknya, luar biasa besarnya. Ya. Ini luar biasa besarnya, luar biasa banyaknya. Contohnya adalah Golden Gate Bridge yang menghubungkan antara kota San Francisco sampai dengan ke daerah California, ya, itu dibangun tahun 1937. Panjangnya berapa kalau saudara bayangkan? Panjangnya 2700 meter. Ya, Golden Gate itu, jembatan Golden Gate itu dari San Francisco sampai California itu panjangnya 2700 meter. Itu tahun 1937.
Artinya apa? Meskipun perkembangan ilmunya itu datar, tapi produknya luar biasa. Kemudian tahun 1998 itu di Jepang, kalau saudara lihat ada jembatan Akashi Kaikyo, itu yang menghubungkan Kobe di Pulau Honshu sampai ke Iwaya di Awaji. Itu tahun 1998 itu dibangun yang panjangnya jembatan itu 3.991 meter. Bayangkan, coba. Hampir 4 kilo. Yang San Francisco tadi, yang Golden Gate, itu panjangnya hampir 3 kilo. Itu jembatan dari apa? Jembatan dari baja, saudara. Begitu hebatnya teknologi produksi baja pada saat itu, tahun-tahun itu. Jadi di abad-abad ini. Tapi perkembangan ilmunya enggak ada. Pancet ya situ, isone nggae baja, ngecor baja ngono, Dok. Jadi bikin baja, baja paduan ya di sekitar itu, Dok, ya. Perkembangan ilmunya kurang cepat. Tapi produktivitas pengecoran baja luar biasa. Jangan bandingkan dengan jembatan Suramadu lo ya. Jembatan Suramadu itu panjangnya 5.400 meter. Ya, dibandingkan dengan jembatan Golden Gate yang di Amerika dan jembatan Akashi Kaikyo yang di Jepang, ya lebih panjang Suramadu. Tapi bukan jembatan Suramadu itu bukan dari baja. Kita harus perhatikan, kita harus ingat jembatan Suramadu itu jembatan dari beton. Beda dengan jembatan dari baja yang ada di Amerika dan di Jepang. Ya. Coba kita lihat perkembangannya. Datar-datar begini saja. Jadi hampir tidak ada perkembangan yang berarti di dunia metalurgi dan dunia material. Itu di era-era tahun ini. Ini yang bawah ini abadnya ya. Nah, kemudian begitu mencapai abad-abad saat ini, 21, ini yang lain itu loh, berkembangnya jadi pelan sekali begini. Ya. Sedangkan material, berkembangnya luar biasa dia. Dia begini, nah setelah itu ya enggak tahu begini atau begitu atau kan ini tahun sekarang ini. Ini kondisi saat ini. Ya. Ini kondisi tahun sekarang ini. Jadi, kalau kita lihat teknik material dan metalurgi itu begitu tingginya, begitu cepatnya di era-era yang sekarang ini dibandingkan dengan dunia teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil yang sudah sekarang datar-datar saja. Itu dari aspek perkembangan ilmu, bukan kapasitas produksi ya. Yang saya gambarkan grafik ini adalah grafik perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknik material dan metalurgi yang begitu pesatnya di era-era ini. Nah, sekarang kira-kira loh kok kira-kira ini kenapa kok begitu pesatnya di era-era ini? Ya, di era yang sekarang ini begitu pesatnya karena apa, ya? Sangat menjanjikan, sangat menarik teknik material ini. Sangat menawan hati, sangat cantik sekali, sangat menjanjikan sekali. Ya. Jadi kalau saya gambarkan di teknik material itu, ini di era saat ini, ke masa kini, dan masa mendatang, dan masa yang akan datang, ini sangat menjanjikan, sangat menarik sekali dia. Jadi material ini menjadi sesuatu yang primadona, yang sangat cantik sekali, yang menarik sekali. Ya, material ini menjadi sesuatu yang menawan. Saya tidak bisa menguraikan dalam kata-kata yang lebih indah lagi. Yang menjanjikan. Mungkin itulah kata-kata yang menjanjikan. Nah, saudara sekalian, jadi teknik material itu menjadi primadona di saat masa kini sampai masa datang. Karena kalau kita lihat dari kurvanya ini, teknik material itu loh mencuat begini. Teknik material ini begitu luar biasanya. Itu kenapa? Ya, sejak apa? Sejak ada apa kok bisa seperti itu? Ya. Ternyata
Kenapa seperti itu? Kenapa dia teknik material itu sebagai mercusuar? Kalau saya gambarkan, kalau yang dulunya rumah, gambar rumahnya seperti ini, kita posisinya di sebagai landasan, ya. Sekarang loh, teknik material itu sebagai mercusuar dia, ya, sebagai mercusuar ini. Nah, ini tekmat itu sekarang sudah di sini sekarang dibandingkan dengan teknik-teknik yang lain. Jadi kita ini sekarang ini menjadi mercusuar meskipun belum terasa loh sekarang ini karena kita masih baru dalam perubahan menuju ke mercusuar, ya. Dia merangkak naik berada sampai di atas ini. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa material kok begitu indahnya, begitu menjadi mercusuarnya? Karena kalau dulu teknik material itu hanya sebagai metalurgi, ya. Kalau dulu itu yang namanya teknik material itu ya metalurgi itu. Kalau sekarang teknik material adalah teknik material dan metalurgi. Ya. Kalau teknik material dan metalurgi berarti metalurginya masih tetap ada yang ngecor-ngecor yang barang yang jembatan-jembatan cerita Golden Gate tadi, cerita-cerita jembatan baja yang begitu gede-gede, saudara kalau bisa membayangkan Golden Gate itu besarnya seberapa. Kawatnya penyangga itu bisa untuk menek, bisa untuk loncat-loncat kita, saking besarnya kawatnya. Golden Gate itu, kawatnya itu untuk jalan-jalan orang gitu bisa, saking gedenya kawatnya itu. Ya. Apalagi kita membayangkan jembatannya yang dari baja itu. Ya, lebarnya segitu bisa untuk simpangan mobil 3-4 simpangan mobil itu bisa, berarti kan lebar sekali dari baja itu, gedenya segitu sepanjang 2700 meter. Bisa saudara bayangkan semua. Begitu luar biasanya bidang teknik material dari sisi aspek produksi pada saat itu. Nah, sekarang ini teknik material bisa menjadi mercusuar itu kenapa? Karena teknik material yang dulu beda dengan teknik material yang sekarang. Teknik material yang dulu adalah teknik metalurgi, teknik material yang sekarang adalah teknik material dan metalurgi. Jadi metalurginya tetap, materialnya yang berkembang pesat itu materialnya. Kenapa materialnya kok bisa berkembang pesat? Karena kita dari teknik metalurgi tadi menggandeng material yang isinya adalah tentang material-material masa depan. Misalnya adalah material komposit. Material komposit ini merupakan material masa depan, material nano. Material nano itu material masa depan, material bio. Material bio ini material masa depan karena orang mau membuat robotnya yang terbuat dari orang, membuat robot orang, robot manusia yang kulitnya sama dengan kulit orang. Orang-orang normal seperti ini, ya kan? Itu material bio itu, ya. Kemudian material super alloy, material yang luar biasa bisa digunakan untuk temperatur yang sangat tinggi. Ya. Kemudian material cryo. Jadi ini kenapa material kok melesat langsung tinggi tadi? Karena adanya teknik material yang baru-baru ini, ya, material komposit, material nano, material bio, material super alloy, material cryo. Ini adalah yang mendukung sehingga material yang dulunya itu perkembangannya itu lambat seperti ini, sekarang begitu di abad-abad sekarang, abad 21, dia mencuat seperti ini. Nggak tahu lagi nanti perkembangannya jangan-jangan manusia sudah bisa membuat manusia yang tanpa nyawa, ya. Kalau membuat manusia bernyawa ya enggak mungkin lah menurut pemikiran manusia. Tapi membuat manusia tanpa nyawa, tapi bisa bergerak, bisa bernapas seperti manusia, bisa berbicara seperti manusia, tapi dia tidak punya nyawa, hanya digerakkan atau dikatakan dia membuat robot yang persis seperti manusia. Ya. Coba begitu meningkatnya teknologi, teknik material di masa abad ke-21 ini. Kenapa? Karena teknik material yang sekarang ini adalah teknik material yang
yang membahas tentang berbagai ilmu-ilmu yang relatif baru. Dan teknik material ITS ini, alhamdulillah kita punya orang-orang di sini semua. Ya, punya orang-orangnya ini. Jadi teknik material di ITS ini insya Allah tidak akan ketinggalan dia dengan perkembangan teknik material yang mencuat naik tinggi sekali tadi. Ini ada orang-orangnya semua ini, material komposit ini ada orangnya, material nano ada ahlinya, material bio ada ahlinya yang baru datang, material super alloy ada orangnya, material krio ada. Jadi sekarang ini kalau saya gambarkan ini, material itu sekarang ini menjadi sesuatu yang menarik dan menjadi pimpinan. Artinya dalam waktu yang tidak terlalu lama, teknik material ini begitu dia menjadi teknik material dan metalurgi ini menjadi yang di atasnya, yang di pemikirnya, dari yang mana belalai-belalai inilah yang menjadi teknik-teknik yang lain. Jadi teknik mesin itu sudah kesalip nanti. Dalam waktu 3-4 tahun lagi, bidang yang lain akan kesalip. Jadi teknik mesin sudah di sini dia. Teknik elektro, teknik fisika, teknik sipil, dan lain-lain. Permisi, ini sekarang nanti. Ya. Izin Pak, waktunya tinggal 2 menit Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Kalau namanya dosen itu biasanya ngomong nggak bisa mandek, ya. Ya, jadi teknik material itu kalau saya gambarkan ini cumi-cumi gitu, dia sudah menjadi yang gandeng, yang menggeret naik ke atas itu. Kira-kira seperti itu, saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang yang terakhir, ya, saya langsung yang terakhir saja. Saudara, sekolah itu tujuannya untuk apa? Untuk yang tadi toh? Untuk yang mendapatkan ijazah, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk menjalin relasi, itu toh tujuannya. Enggak usah saya tanya, pasti itu tujuannya. Nah, teknik material di departemen kita ini adalah teknik material yang menjanjikan itu semua, memberikan assurance, jaminan itu semua. Jadi kalau saudara normal-normal saja sebagai mahasiswa di DTMM, insya Allah saudara akan lulus dengan baik. Ya. Jadi ini adalah jaminan atau assurance. Di mana ijazah itu jaminan. Kalau saudara ya standar-standar saja pasti dapat ijazah. Mengenai relasi, saudara dapat relasi pasti dengan di ITS ini. Menjadi student S2 di ITS ini. Ya. Jadi dua hal itu mungkin yang utamanya itu mesti kepegang, ya. Pasti akan kepegang. Ilmu pengetahuan dan teknologi saudara diajar oleh dosen-dosen yang berkualifikasi luar biasa. Jadi tiga komponen yang diharapkan untuk studi itu ijazah, ilmu pengetahuan teknologi dan relasi pasti akan saudara dapatkan. Insya Allah saudara akan kami bimbing sampai lulus, ya. Kami bimbing sampai lulus. Artinya apa? Artinya kami tidak membiarkan ada mahasiswa S2 teknik material yang sampai gagal. Ini assurance, ya. Ini jaminan, ya. Kecuali saudara memang saudara enggak bisa di apa-apa nenek, enggak bisa di apa-apa kan ya sudah. Ya terpaksa. Ya, tapi ini enggak akan terjadi. Insya Allah enggak akan terjadi. Yang berikutnya adalah peluang kerja. Saudara, sebenarnya tujuan dari kita studi itu, selain kita mendapatkan ijazah, iptek, dan relasi itu, sebenarnya untuk apa? Untuk kerja, karena kerja nanti dampaknya ke ibadah dan muamalah. Nah, kerja, tentu saja kalau saudara punya ijazah S2 teknik material dan metalurgi, sampai saat ini ijazah dari ITS ini sangat berlaku. Artinya ITS itu adalah satu dari perguruan PTNBH yang ada di Indonesia ini. Jadi artinya kalau saudara mengambil S2 di
ITS dibandingkan dengan mengambil S2 di perguruan tinggi negeri yang lain, ya, yang lain ya tentu saja akan dari sisi kualifikasi ya tentu saja orang akan menganggap yang dari ITS itu yang qualified atau dari 11 PTNBH yang ada di Indonesia ini yang qualified termasuk ITS. Ya, alhamdulillah ITS itu satu dari perguruan tinggi PTNBH yang ada di Indonesia sehingga diakui baik diakui oleh Indonesia, oleh industri yang ada di Indonesia atau oleh internasional. Karena kenapa kok diakui internasional? Karena akreditasinya kita itu akreditasi yang internasional atau IAB. Ya. IAB itu akreditasi internasional. Jadi itu hal-hal yang saya kira akan menjadi kebanggaan bagi lulusan dari DTMM ITS. Saya rasa itu, Pak Moderator, saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sulis. Baik. Saya izin melanjutkan dari Pak Mas Irfan tadi. Tadi acaranya sudah ada pembukaan dari Bapak Kepala Departemen Bapak Sigit, kemudian pembukaan dari Bapak Kepala Kaprodi Bapak Irfan, kemudian juga ada materi dari Prof. Sulis. Jadi dari Prof. Sulis tadi, PPT-nya kosong, kemudian ditulis oleh Prof. Sulis, jadinya ada ilmunya, banyak isinya. Seperti yang dikatakan Prof. Sulis, kalau penceramah ada Pak Adi Hidayat, kalau di DTMM ada Prof. Sulis. Gitu. Jadi untuk pemateri berikutnya, apakah seperti Pak Abdul Somad atau seperti Mama Dedek, kita tetap stay tune di sini. Jadi untuk pemateri berikutnya ada Pak Agung Purniawan. Jadi beliau adalah pengajar di Departemen Teknik Material Metalurgi. Beliau juga menempuh S3-nya di Belanda. Jadi beliau akan presentasi setelah ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan Bapak Agung Purniawan. Waktu dan layar saya persilahkan, Pak. Permisi, Pak, untuk informasi presentasi untuk Pak Agung Pur 10 menit nggih, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Jani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, sekalian, saudara-saudara sekalian, tadi sudah dipaparkan banyak dan dalam ya. Jadi banyak dan dalam. Saya jadi bingung ini nanti. Banyaknya sudah enggak kena, dalamnya sudah enggak kena juga. Jadi sudah banyak dan dalam dari Prof. Adi Sulistiono ya. Ustadz Prof. Adi Sulistiono ini. Betul, Pak. Jadi saya ingin melanjutkan ya, mungkin dari sudut pandang yang lain atau mungkin cerita dari sisi era saya gitu ya. Jadi Prof tadi sudah menjelaskan runtut dari bagaimana sejarah dari teknik material itu dan sampai saat ini dan juga nanti future-nya itu seperti apa. Nah, mungkin saya akan sedikit paparkan terkait dengan background saya dulu ya. Jadi saya dari teknik mesin dulu, pembimbing saya juga Prof Sulis. Saya dulu belajar komposit, ya crack propagation ya, perambatan retak pada komposit. Nah, terus saya jadi dari mesin, S2 saya di material ya, terkait dengan pelapisan, untuk masih terkait dengan mesin tapi sudah masuk ke materialnya. Jadi inovasi di materialnya sudah bukan pure di mechanical tapi sudah di materialnya. Nah, yang ketiga yang saya lanjut lagi ini saya kesasar di microelectronic ya. Jadi departemen saya itu departemen microelectronic di S3 saya itu. Jadi saya kesasar di microelectronic ya. Tapi sekali lagi di situ saya ketemu dengan material lagi gitu. Jadi saya ketemu dengan material lagi. Nah, kalau di S2 itu saya di terkait dengan pelapisan ya, pelapisan di cutting tool untuk mata pahat, mata potong, bor gitu. Nah, skalanya itu mikro ya, mikrometer
ketebalan lapisan itu, waktu S3 saya itu saya masuk di microelectronic, di IC processing ya, untuk membuat chip itu skalanya sudah nano. Jadi kalau kita mau di posisi 10 nano, 20 nano itu secara teknologi saat ini itu sudah tidak susah lagi. Jadi saya juga enggak kebayang sebelumnya. Jadi lab saya dulu saya kebayangnya itu uji tarik, uji ini. Ternyata dunia material itu bukan hanya itu saja. Jadi begitu luas, saudara sekalian. Jadi begitu luas. Jadi saya alhamdulillah saya merasa punya kesempatan ya untuk menikmati indahnya berbagai bidang di material itu. Jadi interdisipliner ya, atau multidisipliner. Jadi kita antar bidang. Jadi antar saya bisa masuk dimanapun, dan juga aplikasinya untuk biomedik. Ini juga penguji saya itu profesor dokter. Jadi artinya di situ material itu bisa masuk di semua lini kehidupan ini. Jadi gitu. Artinya ya peluang untuk kita bisa mengikuti perkembangan perkembangan teknologi itu sangat besar. Nah, saya izin share Pak Dani ya untuk presentasi saya kali ini. Iya, monggo Pak. Oke. Jadi saya enggak ngoret-ngoret seperti Prof. Sulis. Saya yang jadi saja. Baik. Ini saya crop yang dari Prof. Sulis yang tadi yang disampaikan Prof. Sulis. Jadi saya langsung lompat ke ujung dari kenapa kita memilih material. Jadi di sini material itu seperti yang disampaikan Prof. Sulis ini ada material komposit, nano, material bio, super alloy, cryo. Ini terkait dengan material semua, saudara sekalian. Dan misalkan kita lihat ya dari beberapa departemen di ya mungkin yang dari ITS ya, dari ITS ini. Kalau saudara tahu di dalam departemen itu banyak sekali yang risetnya itu mengarahnya jadinya ke material, ya. Diatur atau tidak, mereka banyak sekali yang mengarah ke material. Ya. Katakan di mesin itu kalau kita cari misalkan project di luar negeri ya, di kampus-kampus terbaik di luar negeri itu, kalau kita cari project terkait dengan motor pembakaran dalam, katakan seperti itu. Itu bisa susah sekali. Tapi kalau terkait dengan nanomaterial, dengan nano komposit dan sebagainya, itu mudah sekali, ya mudah sekali kita cari informasi terkait itu. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa peluang atau posisi material saat ini sangat-sangat luar biasa gitu. Jadi yang saya ceritakan tadi, kalau kita misalkan saat ini ya yang kebayang di sini di Indonesia katakan seperti itu, kita main di mikro nano di milimeter mikro gitu. Kalau di sana, kalau kita misalkan ke dalam material yang maju saat ini itu, kalau kita buat channel di chip itu, saya masuk itu sekitar 40 nano gap antara dua wire misalkan seperti itu. Dua wire ya, dua kita ketika kita buat dua line gitu dari dua material itu, itu sekitar 40 nanometer. Saya pulang ya sekitar 4 tahun 5 tahun itu di sana itu sudah turun jadi 22. Nah, yang terakhir itu ketika saya diskusi dengan teman yang sebidang dan baru balik itu sudah dalam belasan nano. Itu sudah bisa membuat gap antara dua wire yang di situ misalkan dialiri arus atau masing-masing berlawanan gitu, itu enggak bersentuhan gitu. Nah, ini yang luar biasa. Jadi perkembangan material itu ya akhirnya apa, misalkan teknik elektro ya, dia boleh mendesain misalkan sirkuit ya, solid state sirkuit misalkan seperti itu, tapi larinya ini bisa nggak dipabrikasi seperti itu. Jadi kita perkembangan ini juga akan support semua di banyak lini yang ada di perkembangan saat ini gitu. Baik, ini saya ingin memberikan gambaran terkait dengan di level nasional ya, level nasional. Ini saudara mungkin bisa lihat di sini, ini adalah 8 bidang riset RIRN ya. Untuk
Terus yang ini adalah di 2017-2019, itu di sini salah satunya adalah material maju, ya, material maju. Namun di sini di antara ini bukan hanya di sini kita sebenarnya mainnya, tapi di semua, hampir semua di sini ada. Saya tunjukkan. Nah, ini adalah kelompok makro riset dalam Perpres RIRN. Ya. Gini. Jadi ini adalah kelompok riset. Coba ini. Ini yang jelas kalau seperti ini riset seksing sapi, ini kita enggak di departemen enggak ngajarkan. Tapi kalau sudah di sini, kita ada riset energi baru terbarukan. Kita bisa masuk di hidrogen. Kita masuk di fuel cell. Kita masuk main di materialnya. Bagaimana untuk mendapatkan fuel cell yang bagus, yang punya efisiensi tinggi dan sebagainya. Kita masuk di sini. Kita dapat project, ya, kebetulan saya juga yang bimbing ininya apa yang sebagai ketua projectnya itu, kita dapat dari Pertamina untuk fuel cell. Kita main di sini, EBT. Terus ini di sini lithium baterai. Kita main di sini, full kita yang di sini. Material terkait dengan bidang material. Di sini ada Pak Lukman. Di sini ada riset maju manufacturing. Ya, manufacturing. Ya, walaupun mungkin kita belum punya yang untuk manufacturing yang untuk riset ini apa untuk kita riset di Indonesia, tapi kita ada SDM-nya. Bu Yuli baru pulang dari Tohoku, beliau di additive manufacturing. Sekarang ada satu di Taiwan juga terkait additive manufacturing. Jadi 3D printing tapi yang terkait dengan logam. Seperti itu. Kita di sini di 8. Ini juga sekitar 2-3 tahun lalu saya masuk di konsorsiumnya di 8 untuk satelit. Ya kita diminta material orang material diminta di sini. Terus di sini riset untuk deteksi cacat untuk chip berkecepatan tinggi. Ini terkait IC processing. Kalau mau dikembangkan, mau dikembangkan bidang ini, larinya kemana? Ke material. Jadi processing, di micro processing, micro manufacturing, micro fabrication. Di sini kita, di IC processing. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita 5 bisa masuk di situ. Bayangkan. Betapa luar biasa ya sebenarnya di material itu. Dan coba ini sudah sekalian perhatikan, jadi di sini di saya lebih dalam lagi terkait dengan material maju, apa yang dikembangkan di level nasional ini terkait dengan material maju. Yang pertama adalah teknologi pengolahan mineral strategis berbahan baku lokal. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Sulis, life cycle dari material. Ini berasal dari mana material itu? Dari ore, diproses, dipurifikasi, terus dimanufacturing. Nah, ini kita bisa di sini. Kita main di dasarnya, di pengolahan bahan bakunya, ya. Dengan bahan baku yang SCA di Indonesia kita olah, bagaimana kita mengolahnya. Kita di situ ada lab pengolahan mineral dan material. Terus yang ini terkait dengan pengembangan material fungsional. Nah, material fungsional ini juga. Kita ada sel surya, ada solar cell, ada Budia Susanti, ada pengolahan biji ini Pak Sungging. Kita ada SDM-nya di sini. Material potensi material baru. Nah, ini di sini juga ada polimer, ada biosensor, kemosensor. Nah, kebetulan saya juga biosensor, bisa nyambung juga di sini. Ya, jadi ini juga apa terkait dengan material. Dan jadi di sini potensi kita itu luar biasa ya. Terus teknologi karakterisasi material ini terkait dengan karakterisasi material pendukung material struktur, desain eksplorasi material dan sebagainya. Ini untuk di level nasional. Nah, saudara-saudara kalian, kebetulan saya saat ini untuk periode saat ini di ITS saya diamani sebagai ketua pusat riset material maju dan teknologi nano. Ya. Saya mengadop dari yang tadi sebelumnya untuk riset nasional itu ada 4 bidang ini yang jadi cakupan di riset di ITS gitu.
Jadi bisa dilihat di sini. Jadi teknologi pengolahan mineral strategis berbahan baku lokal, terus juga pengolahan fungsional material, ya material fungsional, terus teknologi eksplorasi potensi material baru dan terkait dengan material karakterisasi apa teknologi. Baik, itu kira-kira. Terus ini ya karena saya di ini ya saya beri gambaran terkait dengan topik unggulan di puslit material itu di sini pada tahun ini kita fokus di material untuk energi. Jadi saudara bisa lihat di sini banyak sekali yang bisa kita kembangkan. Material untuk medis ini juga kita di sini ada material biocompatible, biodegradable implant misalkan, ada logam untuk biomaterial, polimer untuk biomaterial, material untuk obat, biosensor, kemosensor, ya ini untuk medis tidak hanya terbatas ini tapi juga bidang-bidang yang lain yang terkait. Terus ada material berbasis sumber alam, ini eksplorasi pengolahan mineral, ini kita juga ada penekanan di sini untuk tahun 2022. Terus material untuk maritim, ini terkait dengan yang tadi disampaikan Prof. Sulis, juga terkait dengan proteksi korosi, material anti radar juga kita di sini ada magnetik. Terus material lingkungan, ini ada beberapa material di sini yang terkait misalnya aplikasi untuk material temperatur tinggi, ini juga kita wadahi di tahun 2014 ini kita wadahi semua yang terkait. Baik itu, nah sekarang ini saat ini adalah nano tsunami, jadi kita dikit-dikit nano. Nah ini arahnya kemana? Ya ke material. Jadi ya insya Allah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini kalau misalkan menjatuhkan pilihan pada Departemen Teknik Material dan Metalurgi itu untuk studi saudara-saudara sekalian, ini saya rasa adalah pilihan yang tepat untuk menyongsong perkembangan teknologi pada saat ini dan juga menyesuaikanlah dengan kondisi yang saat ini, dan tentunya ini berkembang, dan kalau bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga terkait dengan nano ini sudah sangat masif dan peluang untuk berkontribusi untuk perkembangan teknologi ini sangat besar. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gungkur atas presentasinya, atas materinya, sangat bermanfaat, barakallah. Baik, untuk pemateri berikutnya, yaitu Ibu Aza. Bu Aza ini juga sudah selesai S3, jadi beliau akan presentasi tentang pengalaman beliau atau keilmuan beliau. Jadi harapannya untuk para peserta tetap stay di Zoom ini, karena di akhir acara nanti ada door prize, ada pembagian voucher lumayan untuk isi pulsa. Jadi harapannya Pak Arif Imbang, Pak Bambang Aprianto, Pak Dani tetap stay sampai akhir acara nanti. Baik, lanjut ke acara berikutnya. Pemateri berikutnya adalah Bu Aza. Silakan Bu Aza, untuk waktu dan layarnya saya persilakan Bu Aza. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Dani, Bapak Moderator, atas kesempatannya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada para peserta Open Talk atau sosialisasi tentang program pasca sarjana di Departemen Teknik Material dan Metalurgi. Jadi perkenalkan, nama saya Azadia Pramata, biasanya dipanggil Aza. Saya kenalnya kayak mahasiswa baru ya. Biasa dipanggil Aza. Jadi saya mungkin cerita dari background pendidikan saya. Saya bukan S1-nya, sebenarnya bukan berasal dari teknik material dan metalurgi. Saya S1-nya dari teknik kimia, saya masuk tahun 2010, kemudian lulus S1 dan S2, S1 di tahun 2013, S2-nya di tahun 2014. Nah, di S1 saya mengambil, waktu itu saya sintesis, topik tesis saya atau skripsi saya itu adalah sintesis hidroksiapatit. Jadi itu adalah apa namanya, tapi dalam ukuran nano. Jadi di situ
peralihan hijrah saya dari teknik kimia ke teknik material itu sebenarnya diawali dari situ. Jadi kalau misalnya di chemical engineering itu kan lebih ke biofuel, kemudian apa namanya pengolahan limbah dan lain sebagainya, tetapi di situ juga ada satu lab yang memang labnya adalah namanya laboratorium nanomaterial dan korosi. Jadi memang lebih ke material gitu kan, dan saya kebetulan masuk di situ. Kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan S2 double degree waktu itu, dan saya mengambil fast track. Jadi status saya adalah fast track double degree di Jepang dengan Kumite University. Nah, waktu saya masuk ke dalam departemen tersebut tahun 2014 awal, itu nama departemennya itu saya ingat banget masih Applied Chemistry and Biochemistry. Waktu saya masuk S2. Kemudian, setahun kemudian saya lulus, saya kembali untuk menunggu beasiswa. Kemudian, tahun 2016, saya berangkat lagi ke sana, di universitas yang sama, di departemen yang sama, di profesor yang sama, dan nama departemennya itu sudah berubah. Jadi, yang awalnya itu dari Applied Chemistry and Biochemistry menjadi Division of Material Science and Engineering. Jadi saya disitulah saya jurusan saya benar-benar berubah dari departemen apa Chemical Engineering ke Material Engineering. Di situ adalah apa ya, ya titik balik dari field of study saya. Tetapi dari segi substansi atau yang saya pelajari itu lebih ke nanomaterial dari awal gitu. Jadi memang kalau misalnya di zaman saya dulu, sepemahaman saya dulu, itu dulu, jadi material ini adalah cabang dari semua teknik gitu. Semua teknik akan punya material gitu. Nah, tetapi nanti plot twist-nya akan saya jelaskan setelah ini. Tadi oleh Prof. Suli sudah dijelaskan sangat filosofis dan sangat mendetail tentang kenapa harus S2 dan kenapa harus Departemen Teknik Material dan Metalurgi. Kemudian Pak Agung Pur juga sudah menceritakan pengalaman beliau melalang buana dari satu field of study ke field of study yang lainnya. Nah, melanjutkan dari Prof. Sulis yang mengenai kenapa kita harus S2 dan kenapa kita harus melanjutkan studi, sebenarnya itu adalah pilihan personal. Tapi yang saya pelajari dari berbagai teman saya, dari berbagai latar agama yang berbeda, budaya yang berbeda, dan keluarga yang berbeda juga, itu semuanya, semua agama, budaya, dan lingkungan itu mengajarkan bahwa belajar itu memang sebuah proses yang berkelanjutan gitu. Dan orang yang memiliki derajat dan kedudukan tertinggi itu adalah orang yang dilihat dari ilmunya kayak gitu. Karena apa? Karena dengan kita studi lanjut S2, maka kita akan memiliki banyak ilmu, sehingga kita dari situ kita bisa berbagi lebih banyak lagi gitu. Untuk berbagi dalam bentuk apapun itu, dalam bentuk mengajar atau memberikan inovasi-inovasi. Dan juga yang paling penting di sini adalah ketika kita melanjutkan studi S2, bukan hanya pengalaman kita secara substansial atau secara subjektif dari mata kuliah kita atau dari field of study kita, tetapi juga yang paling terbentuk adalah pola pikirnya. Gitu. Jadi itulah pentingnya melanjutkan studi lanjut seperti itu. Nah, kenapa harus Departemen Teknik Material dan Metalurgi? Jadi saya kira mungkin para peserta di sini ada mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin kebanyakan usianya tidak terpaut jauh dengan saya. Jadi saya mohon share screen dulu. Permisi Bu Aja, 5 menit lagi nih Bu. Nggih. Terima kasih. Nah, jadi di sini, jadi dari kalau misalnya sudut pandang saya 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu adalah material ini adalah cabang dari semua ilmu pengetahuan. Tetapi plot twist-nya adalah enggak. Jadi setelah saya dari berbagai proses itu, kemudian saya melihat mempelajari tentang industri 4.0, kalau misalnya kita melihat di sini adalah semuanya dibikin smart. Jadi orang-orang ini semuanya dari produk
dari industri ke consumer semuanya dibikin smart. Nah, komponen-komponen dari semua industri ini membutuhkan material. Jadi semua tidak ada, kalau misalnya kita lihat, nggak ada kan barang di sini yang tidak terbuat dari sebuah material. Karena cuma Tuhan yang bisa menciptakan sesuatu tanpa dari nol, dari mulai dari nggak ada apa-apa menjadi ada, itu hanya Tuhan. Tapi untuk manusia, creating-nya dia adalah creating dari material. Oleh karena itu, material ini sangat substansif, sehingga ilmu yang mempelajari material ini adalah sangat substansif juga aplikasinya dan juga kontribusinya kepada dunia ini, gitu, di teknologi dunia ini, mulai dari industri, consumer, bahkan di penghubungnya, yaitu berupa network dan connectivity-nya. Hubungannya apa? Jadi kalau di sisi industrial adalah semua barang-barang yang mereka produksi itu semuanya menggunakan material, produksi apapun itu. Kemudian dalam proses produksi itu membutuhkan energi. Dan energi ini, kalau misalnya kita lihat, energi ini semakin berkembang kan. Jadi power listrik dan lain sebagainya, teknologi untuk produksi listrik semuanya semakin berkembang. Dan perkembangan itu tidak lepas dari perkembangan materialnya gitu. Jadi tanpa perkembangan material, nothing happen. Jadi semuanya itu karena perkembangan material. Kemudian kita lihat dari pola komunikasi kita, dari networking kita, yang mulai dari kita telepon harus memakai kabel, kemudian sekarang semuanya near kabel atau semuanya cloud. Kenapa? Karena itu tadi, karena adanya advancing materials gitu. Jadi advancing the materials. Jadi mulai dari kabel ke near kabel, karena apa? Karena ditemukannya dengan fiber optik. Kemudian juga dari cloud storing gitu kan. Karena apa? Itu tadi, karena adanya material-material yang dia awalnya adalah berupa bulk material yang dia propertinya biasa-biasa aja, yang kasat mata menjadi material nano atau bahkan lebih kecil dari nano, sehingga teknologi yang ada sekarang ini benar-benar ada di ujung jari gitu. Jadi semuanya tinggal swipe gitu, selesai. Itu kan yang konsep yang yang ditanamkan di industri 4.0 ini. Jadi semua perkembangan teknologi ini adalah berawal dari material. Dan kalau misalnya saya bisa bilang, teknik material ini sangat advance. Jadi sangat banyak, sangat luas pengembangannya, mulai dari civil engineering, mechanical engineering, kemudian electrical engineering, physics engineering, chemistry, chemical engineering, dan yang paling advance dan paling sangat akan sangat pesat dalam beberapa tahun ke depan itu adalah biomedical engineering. Karena saat ini memang banyak sekali kayak cancer treatment, terus kemudian dengan munculnya COVID-19 ini memerlukan material-material engineered material, material yang termanipulasi untuk membuat sebuah alat yang bisa membantu atau menolong kehidupan manusia itu. Jadi semuanya ini core-nya adalah material engineering. Jadi ketika dulu saya berpendapat bahwa material engineering adalah cabang dari semua ilmu yang ada, adalah setelah saya mempelajari lebih jauh bahwa material science and engineering adalah core dari semua ilmu. Jadi semua ilmu ini menggunakan materials and engineering. Dan materials engineering ini adalah di mana semua field of study ini bertemu. Di mana chemist bertemu, orang yang belajar kimia bertemu, orang yang belajar fisika bertemu, orang yang belajar matematika bertemu, orang yang belajar biomedik, dia belajar medical, dokter dan lain sebagainya bertemu. Hingga orang yang dari mechanical engineering dan juga electrical engineering seperti dari Pak Agung tadi sempat kesasar ke microchip, ternyata masih tetap nyambung ke material engineering. Karena apa? Karena material engineering ini adalah tempat dari semua ilmu bertemu untuk memproduksi sesuatu. Kayak gitu. Jadi mereka yang ada di sini, fisik chemistry ini adalah secara theoretically gitu. Ketika mereka ingin menjadikan itu adalah sebuah hal yang nyata, mereka membutuhkan sebuah connection. Nah, connection ini adalah di materials engineering. Jadi, memang materials engineering ini sangat demanding sekali. Jadi, tidak hanya di dunia industri, tetapi juga di research. Tidak hanya di nasional, seperti yang disampaikan Pak Agung Pur tadi, tetapi juga internationally. Jadi, kalau misalnya kita, ini adalah basicnya material science, ini sangat beneficial sekali bagi individual tersebut. Karena apa? Ketika kita research di luar negeri, atau kita mau mendapatkan karir yang lebih bagus di luar negeri, mereka ini sangat prefer
untuk materials engineering. Karena apa? Karena mereka bisa masuk kemanapun, kayak gitu. Dan untuk di beberapa universitas riset sekarang itu sudah mulai berubah nama. Jadi kayak contohnya departemen saya tadi dari Applied Chemistry and Biochemistry menjadi Material Science and Engineering, karena apa? Mereka menyesuaikan isinya. Karena isinya baik dari mesin, kemudian biomedik, semuanya itu adalah pengembangan material untuk advancing teknologi mereka di masing-masing field tersebut. Nah, jadi sebagai core-nya dan juga sebagai titik koneksi dari material-material dari ilmu-ilmu di basic engineering, material engineering ini mempelajari banyak hal gitu, mulai dari struktur, bagaimana kita memanipulasi atom, bagaimana kita dari hal terkecilnya dari material ya, dari atom, kemudian dari apa namanya, bagaimana kita assemble, bagaimana kita memanipulasi hingga proses, hingga membentuk produksi, pemilihannya, kemudian apa pengaruhnya hal ini kepada propertinya, kita bisa memanipulasi properti seperti apa yang kita inginkan, ini semua adalah material engineering. Dan inilah bedanya material engineering dengan seorang engineer di material dengan yang lainnya. Seorang material engineering itu dia memiliki kemampuan untuk memanipulasi properti material, karena dia mempelajari sifatnya, dia bisa memanipulasi material tersebut untuk hal yang dia inginkan, untuk properti yang dia inginkan. Jadi bukan hanya sekedar melihat tabel, kemudian menentukan yang sudah ada gitu, oh ini sesuai, oh ini enggak. Atau di apa namanya, atau hanya dengan melihat katalog gitu, enggak. Jadi material engineering itu lebih dalam dari itu. Kita adalah seorang yang memproses, seseorang yang mengassembly, seseorang yang mengubah-ubah atom sehingga kita bisa merubah properti dari sebuah material. Jadi memang material ini yang dulunya dari hanya metalurgi, tetapi material ini sekarang sangat luas. Jadi semua ranah kehidupan ini kita menggunakan material. Makanya dari itu bahwa perlu disadari di sini adalah material dan metallurgical engineering dan sainsnya ini adalah salah satu ilmu yang sangat penting untuk dipelajari untuk the future, ketika kita ingin berkontribusi lebih untuk future, untuk teknologi terutama di Indonesia, sehingga kita bisa mandiri dalam teknologi, terutama di bidang semikonduktor, maka material ini nantinya dalam 5 atau 10 tahun ke depan ini akan memberikan kontribusi yang sangat besar untuk perkembangan teknologi di Indonesia di segala lini. Mulai dari medical, civil, industri, kemudian pembangkit listrik, solar panel, dan hingga otomasi. Jadi itu adalah prospek dari dan benefit dari teknik material dan metalurgi. Saya kira itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Pak Moderator, Pak Dani. Monggo silakan. Baik, terima kasih atas presentasinya Bu Aza. Sangat menarik sekali, PPT-nya juga colorful. Baik, untuk sesi berikutnya adalah sesi Q&A, tanya-jawab. Jadi untuk para peserta di sini, para partisipan di sini, jikalau ada pertanyaan, bisa ditulis di chat box Zoom, atau kalau mau boleh raise hand, dan nanti hostnya akan ask to unmute dan bisa menyampaikan pertanyaan ke para pemateri kita. Pemateri kita yang pertama ada Bapak Prof. Sulistiono, kemudian ada Bapak Agung Purniawan, dan ada Ibu Aza. Baik, untuk partisipan silahkan kalau misalnya ada pertanyaan, saya tunggu di chat box. Kalaupun tidak sempat nulis, bisa raise hand dan nanti saya unmute untuk soundnya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan dari materi yang disampaikan dari Prof. Sulis, Bapak Agung, dan Ibu Aza. Baik, selagi menunggu adanya pertanyaan dari chatbox maupun dari peserta, saya ada pertanyaan untuk Bapak Agung Pur. Jadi tadi di PPT-nya Bapak Agung Pur bahwa Bapak Agung Pur ada kerjasama dengan Pertamina. Tadi Bapak mention di bergerak di bidang Pertamina. Boleh dijelaskan Pak lebih detail untuk kerjasamanya dengan Pertamina itu di bidang apa dan sekarang sedang membuat apa atau proyeknya seperti apa Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dani. Jadi ini
terkait dengan energi ya. Jadi terkait dengan energi saat ini tengah dikembangkan ya, dimanapun ya, di baik di nasional ataupun di internasional, itu isu terkait dengan renewable energy, energi baru terbarukan, itu isu yang sangat gencar di sini. Dan demikian juga dengan Pertamina ya. Pertamina itu menyambut isu itu dengan ada divisi untuk energi baru terbarukan di sana, dan kemudian menawarkan kerjasama terkait dengan riset terkait dengan energi terbarukan itu. Jadi itu 2 tahun yang lalu saya mencoba untuk menangkap peluang itu ya, dengan kerjasama dengan teman-teman di Antasena. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi di Departemen Teknik Material ini ada tim yang bergerak yang saat ini tengah aktivitas kemahasiswaan ya. Jadi aktivitas mahasiswa yang bergerak di mobil hidrogen. Jadi mobil hidrogen. Jadi itu komponen utamanya adalah fuel cell. Tahun lalu alhamdulillah tim dari DTMM, dari ITS yang namanya Antasena ya, itu di level SEM Asia itu mendapat peringkat 2 ya di overall semua, dari semua, baik itu hidrogen atau itu listrik dan ICE, internal combustion engine, itu kita dapat peringkat 2 dan dapat tiket ke London untuk SEM Eropa. Jadi dari berangkat dari situ, maka di tim itu bukan hanya untuk sekedar lomba, tapi kita juga mengembangkan terkait dengan teknologinya. Dan walaupun itu mungkin ya kedengarannya kan mobil itu ya, tapi sebenarnya inti dari teknologi itu adalah di fuel cell-nya. Jadi fuel cell itu mengubah, Bapak sekalian, jadi mengubah hidrogen itu menjadi air. Jadi produknya itu kita berikan gas hidrogen sebagai inputannya ke fuel cell itu, dan nanti produk dari proses itu adalah H2O. Jadi ini ke depan luar biasa perkembangannya, dan baru tahun ini, tahun kemarin itu hidrogen car itu mendominasi, baik itu di Asia atau di Eropa. Jadi di Asia itu peringkat pertama itu dari NTU, dari Singapura, itu juga mobil hidrogen. Peringkat 2 itu kita dari tim Antasena, peringkat ketiga baru mobil listrik. Jadi itu tidak terjadi tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya itu mobil pembakaran dalam ICE itu yang dominan di situ dengan bahan bakar, dengan ini. Nah, di Eropa waktu itu yang peringkat pertama, juara pertama itu dari Belanda, itu juga hidrogen. Jadi untuk energi terbarukan ini sudah hampir tiba ya. Jadi hampir tiba, dan di situ kita banyak sekali bisa terlibat. Kita banyak sekali bisa ikut andil di dalam pengembangannya gitu. Jadi gitu Pak Dhani, jadi perkembangannya dan juga mungkin sekilas gambaran lebih jauh ya terkait dengan perkembangan energi terbarukan dan juga kaitannya dengan teknik material gitu, Pak, ilmu di bidang material. Baik, mungkin gitu Pak Dhani. Baik Pak Agung Pur. Terima kasih atas penjelasannya Pak Agung Pur, sangat lengkap dan jelas. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, saya lihat dari partisipan ada yang raise hand, yaitu saudara Bapak Prayoga. Silakan Bapak Prayoga unmute dan menyampaikan pertanyaannya. Selamat sore Bapak Ibu dosen sekalian. Selamat sore Bapak Prayoga. Ya. Sebenarnya saya masih mahasiswa semester 3, Pak.
mahasiswa semester 3 jurusan teknik mesin. Sebenarnya ini nyasar sebenarnya saya, Pak. Oh, tidak apa-apa. Saya sebenarnya nyasar ini dapat link dari dosen kan. Ya, sekalian juga namanya wawasan daripada nggak ada kerjaan, Pak, ini yang ikut ginian. Jadi saya sini, Pak, ada pertanyaan ini, Pak. Baik. Untuk Bapak Agung Purniawan. Pada slide Bapak tadi, Bapak Agung Purniawan ini ada situ tema dan topik untuk fokus riset material maju dan teknologi nano. Kalau sama kami kan, Pak, teknik mesin, kami kan langsung tahu nanti hasilnya itu seperti apa atau produk-produk yang dihasilkan. Sedangkan kalau untuk material maju dan teknologi nano ini, Pak, seperti apa nanti hasilnya? Karena kan situ ada dibagi empat, Pak, itu teknologi pengolahan mineral, strategis berbahan baku lokal, baru kemudian teknologi pengembangan material fungsional, teknologi eksplorasi potensial materi baru, baru teknologi karakteristik reksasi material dan dukungan industri. Itu seperti apa nanti contoh produk hasilnya itu, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Prayoga. Langsung dijawab Pak Agung Pur. Silakan Pak Agung Pur. Iya, Pak Dani, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Saudara Prayoga ya. Jadi di Puslit itu ada istilahnya di dalam sebuah teknologi itu ada TKT ya. Kesiapan ya, tingkat kesiapan teknologi atau TRL, teknologi readiness level. Jadi tingkat kesiapan teknologi untuk dijadikan menjadi sebuah produk ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari urutan prosesnya itu di teknik di Puslit itu di TRL atau di TKT yang bawah. Jadi nanti setelah di situ untuk hilirisasinya itu biasanya di untuk pengembangannya di mode startup gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi itu enggak rigid, artinya juga kita bisa mengembangkan sampai TRL tinggi juga untuk produk prototype. Jadi seperti itu. Nah, produk yang sudah jadi itu seperti contohnya yang punyanya Bu Wid ya, Bu Widya Stuti, itu terkait dengan peluru ya, yang workshopnya ada di utara Departemen Teknik Material itu beliaunya juga ada di sini juga ya, Bu Wid. Jadi beliau sudah mengembangkan peluru kerjasama dengan dengan Batan ya, dengan ini Pindad. Jadi sudah sampai pada produk dan juga beberapa paten sudah diraih gitu ya. Jadi seperti itu. Terus yang mungkin saya cerita ya terkait dengan yang terkait dengan saya langsung untuk bisa saya cerita runtut gitu. Jadi saya saat ini membimbing mahasiswa untuk terkait dengan antimikrobial. Jadi nama timnya itu Covilem. Jadi Covilem. Ya sebenarnya bukan hanya dari material, jadi ada dari elektro, bahkan ketua timnya itu dari elektro, ada yang dari material, ada yang dari mesin, ada yang dari biomedik. Nah itu kita mengembangkan antibakteri dan juga saat ini karena isu COVID itu kita antivirus, jadi kita kembangkan jadi antivirus. Jadi antibakteri kita sudah dapat dari kimia, dari lab untuk uji bakteri dengan E. coli dan positif, alhamdulillah bisa memberikan dampak ada antimikrobakterinya. Dan saat ini kita juga sudah dapat hasil dari ITD, Institute Tropical Disease dari UNER, BSL3 itu terkait dengan uji untuk COVID ya, untuk COVID langsung virus COVID. Kita kerjasama dengan ITD dan di situ kebetulan ada profesor dari Jepang yang sangat welcome membantu kami untuk bisa menguji lapisan kami di sana dan kemarin alhamdulillah secara ini untuk data awal itu ada
positif ininya. Dan juga ini bukan sampai di situ, tapi kita juga masuk di inkubator. Jadi di inkubator ITS. Nah, ini juga kita dapat bimbingan dari atau pendampingan dari tim inkubator ITS gitu. Jadi kira-kira seperti itu, dan rencananya kita sudah kerjasama dengan Satgas ITS, ya insya Allah nanti ada implementasi atau aplikasi untuk pelapisan itu di salah satu gedung di ITS. Gitu. Jadi sudah proses ini, sudah kita ukuran luasannya dan sebagainya untuk kita aplikasikan, dan itu jadi tempat ini ya, tempat apa lab kita untuk proses ini. Jadi itu kira-kira gambaran produk yang bisa saya gambarkan apa yang saat ini tengah proses dan juga tengah tahapnya sampai seperti itu ya. Dan kemarin juga ininya sudah saya asistensikan ke Bu Wit draft patennya, dan terima kasih Bu Wit juga membantu untuk memberikan masukan di draft patennya. Seperti itu Mas Prayoga gambarannya ya. Itu Pak Dani dari saya. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Agung Purniawan. Begitu penjelasannya Bapak Prayoga. Jadi semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Prayoga. Apakah ada cross check mungkin dari Bapak Prayoga? Mungkin sejauh ini jelas Pak. Oh baik, sudah jelas ya. Tidak apa-apa Pak Prayoga, meskipun tersesat, insya Allah di sini banyak ilmunya, banyak manfaatnya. Baik. Pak Dani. Dalam. Kita satu pertanyaan lagi saja ya. Oh baik Pak Mas Irfan. Ya, karena waktu, kemudian door press. Lanjut ke door press. Oh okay. Baik. Ada satu pertanyaan nggak? Okay. Baik Pak Mas Irfan. Baik, di sini ada pertanyaan. Saya cek di chat box. Jadi yang pertama ada dari Pak Hanifuddin mau bertanya untuk peluang double degree bagaimana nggih dengan universitas mana saja? Apakah dibantu terkait proses pengajuannya? Kemudian untuk yang jalur PJJ itu pembelajaran jarak jauh. Untuk tesisnya bagaimana? Apakah harus ke kampus juga? Mungkin bisa dijawab dengan singkat dari Bapak Ibu sekalian, silahkan. Mungkin saya langsung jawab saja ya. Ini Pak Irfan, ya. Yang pertama untuk PJJ dulu ya, pembelajaran jarak jauh. Jadi tesisnya tidak harus ke kampus, jadi ininya full online ya. Asistensinya bisa apa via online, via Zoom, bisa via email dan fasilitas online lainnya. Namun tidak dilarang ya kalau memang kondisi membaik. Hanya apa untuk asistensi tesisnya, asistensi ya maksud saya, itu bisa bertemu dengan dosen pembimbing langsung, bisa. Tapi sejak awal desainnya didesain secara online atau jarak jauh. Itu yang untuk apa namanya PJJ. Kemudian yang PJJ. Untuk double degree tadi itu yang selama ini yang sudah ada itu dengan apa namanya Institut Engineering National Central University Taiwan, itu yang double degree, dan satu lagi Department of Material Science and Engineering itu NTUST Taiwan. Jadi sementara itu untuk ke depan kami berencana untuk double degree dengan salah satu universitas di Jepang, alma maternya Bu Asa, Kumamoto University. Insya Allah tahun depan mudah-mudahan kondisi pandemi memungkinkan untuk bisa ke sana, dan juga dengan apa universitas di Malaysia, teknologi Malaysia dan teknologi Petronas. Jadi itu untuk double degree. Ya. Saya kira itu Pak Dani sebagai moderator, dan mungkin bisa ini, kita lanjutkan dengan door press gitu, karena waktunya sudah terbatas.
Oh baik, dengan WordPress ya. Baik, mohon maaf untuk pertanyaan yang ada di chat box yang belum tersampaikan, mungkin bisa di WA, via WA bisa tanya langsung, bisa konsultasi secara langsung. Ya. Baik, saya untuk saya juga Pak Dhani. Halo, saya jawab Pak di teks, saja, saya jawab di pakai ya, teks. Ya. Betul. Terima kasih Pak Gungbur. Baik, untuk sesi berikutnya adalah sesi door prize. Jadi di sini ada 10 yang ditunggu-tunggu, betul. Di sini ada 10 pertanyaan. Pertanyaannya simple. Jadi di sini adalah cepet-cepetan siapa yang nulis di chat box. Jadi tidak perlu unmute, tidak perlu raise hand, langsung aja siapa yang paling cepat nulis di chat box. Ini soalnya simple, jawabannya juga sederhana. Jadi tidak ada hitung-hitungan. Jadi ini pertanyaan sederhana. Baik, pertanyaan berikutnya, siap nggih Bapak Ibu untuk saya dibantu oleh Pak Hanifuddin nanti membantu siapa yang paling cepat menjawabnya. Baik, untuk pertanyaan pertama di sini tadi sudah dijelaskan tentang program Magister Teknik Material dan Metalurgi. Pertanyaannya, tahun berapa prodi Magister Teknik Material dan Metalurgi didirikan? Silakan ditulis di chat box. Nanti, oh, gimana Pak? Ada yang, oh sudah yang mulai Wardah, bermunculan di sini. Wardah, betul Wardah. Wardah. Oh baik, baik. Baik, yang beruntung adalah so Bapak atau Ibu Wardah, yaitu tahun 2012. Pak, baik, Pak next Dhani, pertanyaan lupa, berikutnya. Iya, nanti dicatat nge, nomor teleponnya. Nge. Baik, nanti untuk pemenangnya ini nanti bisa WA ke nomor panitia, nomornya berapa gitu. Nanti akan ada bonus pulsa. Baik, saya dibantu Pak Hanif mungkin ya. Pak Hanif. Iya, saya rekap Pak Dhani. Baik, terima kasih Pak Hanif. Untuk ya, pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan kedua. Nama fakultas yang menaungi DTMM. Yang menaungi DTMM. Jadi nama fakultas yang menaungi Departemen Teknik Material dan Metalurgi. Silakan ditulis di chat box. Nanti yang paling cepat adalah yang dapat. Oh, di sini sudah muncul nih. Di sini ada Salamullah Abdul Hadi. Jawabannya adalah FTRS. Ya, itu betul. Ah, betul. Jadi yang pertama ini Pak Salam. Jawabannya adalah FTRS, betul. Next, pertanyaan ketiga. Yang siapa cepat dia dapat. Pertanyaan ketiga, ada berapa bidang kompetensi yang diharapkan dari lulusan prodi Magister Teknik Material Metalurgi? Sebutkan. Empat saja. Empat ya. Sebutkan bidang kompetensi yang diharapkan dari lulusan prodi Magister Teknik Material dan Metalurgi. Ada empat, silakan ditulis di chat box. Bidang kompetensi yang diharapkan dari lulusan prodi Magister Teknik Material dan Metalurgi. Ah betul, ada empat. Pak Ibrahim, yeah. Fatahillah Hizbul Islam, Metalurgi Manufaktur, Korosi dan Kegagalan, Metalurgi Ekstraksi dan Material Inovasi. Yeah, betul. Betul, Pak Ibrahim. Oh, di sini ada jurinya Pak Irfan ini untuk cross check betul atau tidak. Baik, pertanyaan kelima. Ada berapa jalur yang dibuka oleh program studi Magister Teknik Material dan Metalurgi dan apa saja? Jadi di sini pertanyaannya adalah ada berapa jalur yang dibuka oleh prodi Magister Teknik Material dan Metalurgi? Ada berapa dan apa saja? Baik, di sini ada yang menjawab yaitu oke, okay, ya, Falki Yusuf jawabannya 3, betul. Kaisar, kurang Akbar. Lengkap ada Kaisar. Ya, Kaisar ada 3, PGC, Regular dan Riset. Oke. Okay. Alhamdulillah sudah terjawab untuk pertanyaan kelima. Ini dikunci oleh si Kaisar. Baik, pertanyaan keenam adalah berapa jumlah SKS yang harus ditempuh di jalur kelas reguler? Dan berapa beban SKS tesisnya? Jadi kalau menempuh kelas reguler itu berapa SKS dan tesis SKS untuk tesis itu berapa SKS sih? Gitu. Berapa jumlah SKS yang harus ditempuh bila ikut jalur kelas reguler dan berapa SKS beban tesisnya?
Oke, ada jawaban dari Saudara Prayuka, 169 masih kurang tepat. Oh, ini betul. Ah, betul, Pak Arif Imbang. Yaitu SKS yang ditempuh adalah 36 total dan SKS tesisnya adalah 6 SKS. Betul. Baik. Pertanyaan berikutnya adalah masih nyambung dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu berapa jumlah SKS yang ditempuh bila ikut jalur riset atau penelitian dan berapa SKS beban tesisnya? Saya ulangi pertanyaannya, berapa jumlah SKS yang harus ditempuh bila ikut jalur riset riset atau penelitian dan berapa SKS beban tesisnya? Ini dapat pulsa, jadi nanti setelah door prize ini ada pulsa. Nanti para pemenang bisa follow up ke panitia, yaitu Bapak Hanifuddin. Nanti jumlah pulsanya adalah senilai Rp100.000. Rp100.000 itu besar sekali, bisa untuk banyak hal. Baik, saya ulangi pertanyaan ketujuh, yaitu berapa jumlah SKS yang harus ditempuh bila ikut jalur riset atau penelitian? Dan berapa SKS beban tesisnya? Ayo, saudara, saudari. Oh, pas Pak, pas dari Pak Prayoga. It's okay. Kita tunggu yang lain. Kalau tidak ada, saya pas ya, saya skip dulu ya. Oh, Wardah. Wardah menjawab lagi, totalnya adalah 36 SKS. Tesisnya salah. Beban tesisnya masih salah. Oh, masih belum. Ah, ini udah separuh betul, ini 36 SKS. Beban tesisnya yang kurang betul. Beban tesisnya pas, Pak, gitu. Jadi kelihatannya masih mencari-cari insight. Di anu website ada dikasih clue. Iya. Di website ada. Kalau ada waktu silakan ke website-nya DTMM yang bagian pasca. Nanti di situ ada ketentuannya. Nah, ini dia betul. Ah, Namira Sofi, 36 SKS dan beban tesisnya adalah 10 SKS. Baik. Pertanyaan ketujuh sudah terjawab, masih ada 3 pertanyaan. Siapa cepat dia dapat. Pertanyaan ke-8, apakah jalur riset atau penelitian bisa diambil secara jarak jauh? Kalau bisa, mengapa? Tadi kan di chatbox juga ada bahas tentang PCC ya, gitu. Jadi pertanyaannya bisa sudah tersirat. Apakah jalur riset atau penelitian bisa diambil secara jarak jauh? Mengapa? Baik, para partisipan yang masih join silakan menjawab. Yang beruntung nanti akan dapat pulsa senilai 100.000. Pak Dhani, ini pertanyaan ketujuh ya, karena saya rekap ini baru 6 orang. Jadi belum ke pertanyaan ke-8, masih pertanyaan ketujuh. Oh, baik, baik. Oh, ya, baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas koreksinya. Ya. Yang nomor 3 tadi bisa dipindah ke belakang nanti. Yang pertanyaan nomor 4, sorry. Oh, enggak, Pak. Enggak, Pak. Nah, bisa dipindah nomor 4, akhir. Mohon maaf. Iya. Oke. Baik, terima kasih atas koreksinya, Pak Hanif. Pertanyaan ke-6. Apakah jalur riset atau penelitian bisa diambil secara jarak jauh? Mengapa? Oh, Bu Dia Susanti bisa katanya. Kenapa, Bu? Alasannya kalau boleh, Bu. Tapi dosen nggak boleh ikut. Kebijakannya kalau Pak Irfan ya, Bu. Dosen DTMM nggak boleh ikut. Oh, dosen DTMM tidak boleh ikut. Pak, ada Pak Arif Imbang bisa. Mahasiswa pasca untuk program riset bisa ya. Diikuti atau industri. Ini betul. Oh, betul. Pak Arif Imbang tadi sudah. Oh sudah. Oh ya. Oke, sekali saja ya, nggak boleh double. Berarti bisa dilewati, Pak Dhani. Sekali saja tidak boleh double. Betul, dan pertanyaannya bisa sudah dilewati dijawab. Pertanyaannya karena sudah ketahuan jawabannya. Ya,
Betul. Jadi yang sudah dapat tidak boleh ikut lagi. Kalau yang sudah dapat udah tahu jawabannya bisa di-forward ke temennya mungkin ya. Baik, nomor berikutnya nomor 7 pertanyaannya adalah apakah kelas PJJ itu apakah prodi magister teknik material dan metalurgi membuka kelas PJJ untuk semester depan atau semester genap tahun 2021? Pertanyaannya saya ulangi, apakah kepanjangan dari PJJ? It's okay. Terus pembelajaran jarak jauh. Betul, Bobby. Kemudian apakah prodi magister teknik material metalurgi membuka kelas PJJ untuk semester depan atau semester genap tahun 2020-2021? Ini pertanyaan yes no question sih. Apakah prodi? Ya, Bobby. Baik. Tadi yang betul. Bobby. Yeah. Baik, Bobby Alexander sudah terjawab oleh Bobby Alexander. Jadi untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-8. Betul Pak Hanif, ke-8 ya? Iya, betul. Iya, betul Pak Dani. Baik. Next. Apakah tersedia beasiswa bagi yang ingin mendaftar prodi magister teknik material metalurgi? Sebutkan 3 beasiswa yang tersedia di Magister Teknik Material dan Metalurgi. Tadi sudah disebut oleh Pak Mas Irfan, sebutkan 3 beasiswa untuk bisa masuk ke Magister Teknik Material dan Metalurgi. Silakan yang belum dapat doorpress-nya bisa search di webnya Teknik Material dan Metalurgi. Sebutkan 3 beasiswa untuk program studi Magister Teknik Material dan Metalurgi. Pak Falki Yusuf mungkin mau mencoba menjawab lagi. Sebutkan 3 beasiswa untuk mendaftar di teknik material dan metalurgi di program magisternya itu ada 3 beasiswa. Silahkan sebutkan 3 beasiswa tersebut. Bapak Ibu dosen yang sudah tahu jawabannya tidak boleh ikut, boleh menyemangati. Sebutkan 3 beasiswa yang tersedia di program Magister Teknik Material dan Metalurgi. Ya, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan terakhir, Pak Dani. Baik, baik. Terima kasih pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan terakhir tadi sudah dimention oleh Pak Mas Irfan. Sampai kapan masa pendaftaran penerimaan mahasiswa semester genap 2020-2021 program Magister Teknik Material dan Metalurgi? Sampai kapankah masa pendaftaran buat penerimaan semester genap 2021 berakhir? Mungkin Safira Madani. Yeah. Oh, Safira Madani sudah betul, Pak. Safira Madani. Spesifik 18 Desember tahun 2020. Oke. Okay. Yes. Baik, itu tadi 10 pertanyaan dan sudah terjawab. Baik, itu sesi door press-nya. Dan sesi berikutnya adalah sesi penutupan. Penutupan ini akan ditutup oleh Bapak Bapak Kadep. Saya. Bapak Kadep, Bapak Sikit. Pak Kaprodi. Oh, oleh Bapak Kadep, Pak Kaprodi, yaitu Bapak Irfan. Monggo, Pak Irfan. Baik, terima kasih Pak Mavindra selaku moderator. Terima kasih Bapak Ibu semua dan peserta yang telah mengikuti Zoom Talk pada sore hari ini. Jangan khawatir, Zoom Talk ini masih akan ada beberapa kali lagi, sehingga nanti Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Dan satu lagi yang ingin saya tambahkan bahwa kalau Anda memiliki gelar master atau magister, maka Anda akan lebih mudah untuk mencari beasiswa S3.
untuk menempuh pendidikan S3. Jadi akan jauh lebih mudah bila telah memiliki gelar S2. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara open talk untuk program S2 Teknik Material dan Metalurgi ini sudah ditutup oleh Pak Mas Irfan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas semua partisipan yang sudah hadir, dan saya mengucapkan mohon maaf jikalau ada salah dan kata. Baik, terima kasih. Akhir kata, saya Mahvindra, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Open Talk berikutnya. Waalaikumsalam.